Yang mondokang anak tiang nih untuk belajar Agar pinter ilmu agama Agar hafal Al-Quran Bukan tiang mondokang anak yang tepiak pembantu Nyikat jeding Nyapu halaman Ngepel lantai Koreng Pak Le anak dengone, denu, nah, tuan ampu, dan monik Dengar-denguk wahyu telah Kan ini nampuk wahyu Dan 10 tahun nuntutnya Ampuk dek ini nih gintulah Saya nggak apa karena sudah rusak oleh keikhlasan orang tua. Suatu ketika datanglah tamu ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu dia lihat Syekh Abdul Qadir Jalani duduk di berugaknya, makanannya enak, bajunya rapi, bersih. Sedangkan santrinya dia lihat kurus, koreng ...nggih... tangkong bawaan setui kereng ngepir belian kembokan niki santri niki kemudian ada sisa makanan saya Abdul Qadir dipanggil santri hehehe he, he, sini nih kakan sisanku katanya oh terima kasih saya dia bilang ayo makan makan daripada dibuang makan aja katanya melihat ini Laki-laki niki -laki jadi, duh kok gini diperlakukan santri sama syekh ini? Kalau dia aja enak, santrinya aja susah. Nyapu, ngepel, nyikat kolam, nyikat jeding, makan makanan sisa. Kalaupun tidak sisa, tidak enak. Kalau dia enak makanan. Lalang semendak datang dulang. gitu. Isinya gula lemak, ayam panggang, ares, teluk, macam-macam. Santrinya dikasih sisa-sisanya jemak jaku doang, bapak kanak nih. Pendek cerita, pulanglah si laki-laki nih ceritalah sama orang tua yang ada anaknya mondok. Eh pak, tahu anak si dia yang mondok di sebutlah namanya Samsul Palah lah, biar gampang ingatnya ya. Eh pak, tahu anak si dia yang mondok di Samsul Palah itu katanya dia kenapa? Ya Allah, saya saksikan sendiri. Dia itu kurus, koreng, tangkong dekil. Terus saya lihat dia disuruh nyikat jeding. Padahal di rumah dia anak orang kaya. Tapi di pesantren suruh nyikat jeding. Terus begitu datang waktu makan, sisanya saya si Abdul Qadir dikasih. Itu pun wah jangan tinggal minyak minyak nedua, tinggal ragi ragi nedua. Dengar cerita Niki, tayak darah bapaknya. Nolah ceketnya tukang fitnah leceket Le ngomporin Mulai dia nge gedak bapak nge Kalau kita ngomporin Oh hamun ngenoja Cerak wah anakku mondok Langsung bait kunci remote <tip> <tip> Mobil remote gie. Buka lawang Loh mobilnya portuner truk, nge? Perangkat bareng supir Anak pesantren si Abdul Qadir jalani Sampai pesantren, Assalamualaikum. Biasa gaya, gaya dengan sugeh nggih, sombong biasa. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Lin Sandri. Mohon maaf Pak, saya ide peta. Be, guru me. Oh nggih Pak, tunggu sebentar. Ah, ndek tunggu tunggu ah. Pokok langsung wah ketok. Langsung ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata Syekh Qadir. sila silak tokol. Ah, ndek tokol-tokol wah, ada bilang. Pokokna mohon maaf, Syekh. Tiang mondokang anak tiang nih untuk belajar Agar ne pinter ilmu agama Agar ne al alquran Bukan tiang mondokang anak tang tepiak pembantu Nyikat jeding Nyapu halaman Ngepel lantai Koreng Payah Irusan Sida doang gaya Kan ni cerak mondok anak tiang Saya Abdul Qadir hanya tersenyum Namun mondokang ngenoja, sila Am uli anak deh Ya wah pokok dia ulak jauh lemari me tangkong me apa gerah sedekah walik pesantren samsul palah nih lengan langsung kadang anaknya anak niki eh boleh stopa stopa leng anak niki dia stop stop ulat pokok stopa stop apa rak dia na anak de, katanya jangan dia na tanda yuk, na Simbi anakku, no anak dan no astagfirullah makat lengin mi anakku -anak. anak dengan kedeng ne -an, para anaknya anak ne -anak. no anak nak anakku Abdul Qadir akhirnya jauh oleh anak, -anak. nih sama mobil anakku -anak. ada yang teman telah le epicentrum beli tangkong woi tepat tangan tepat tangan nih liwat nih kindi. ya tutuang tutuang cerita nih kido tutuang cerita nih keduang. akhirnya tayak mobil anaknya nih key. tayak mobil tayak wah anakku le nu lelah hantu pegawaian tayak tayak mobil stel kaset ngaji cetak stel AC berangkat Napi si bacana le MP3 mobil niki ya ikutin si kanak niki. Dan, yuk, bengak bapak. Yuh, apal ini anakku? Alhamdulillah setengah Quran waktu yang apal pak. Setengah Quran mati. Apa Malik Tome? Sila bertanya tiang. Eh coba hadis tentang kebersihan bacana. Coba hadis tentang berbakti pada orang tua bacana. Apa Malik Tome? Sila pokok tanya tiang. Selapu toan kanan niki ya tahu. Astagfirullah. Salah aku neling bapaknya. Supir balik andang. Balik Andang, tulah aning pesantren samsul palah, kuindang maaf oleh tuan guru. Nenek katanya, "Ya, tulah Parangkuan kuanta tersuruh-suruh nyapu doang, Parangkuan kuanta tersuruh nyikat jeding doang. Ternyata dalam nyapu, dalam nyikat jeding itu ada pendidikan. Amono, tulah burang ajarak mondok anakku. Aina, tulah enggeh, Pak. Arahnya anak pondok, enggeh doang." burung tan epicentrum pajam mah <maka> epicentrum wah tulak dulu ini bodoh antar laun tulak eh <tuk> hey, eh sedih ada tokel ni kisah Allah gupo seh ngonek ja, oi ngangas nge makanya jak nunduk Assalamualaikum seh yo nanti pak arak ketinggalan arak gimpli gimpli bayit nonton, nenten marak niki marak niki tuan seh yang mohon maaf niki tuan seh Nabi dia mohon maaf apa? Dalam perjalanan ulik niki Tiang setel kaset ngaji Selapuk si ngaji yang nasi MP3 niki apal nasi anak tiang Terus ketua tiang yang hadis-hadis tahu na doang Hadis tentang Nabi juga tahu na Terus tuan tiang ya apa maik mamak Dia tahu na doang Lain na, oleh karena Niki mohon maaf Niki tiang salah Gini tiang tulakang Anak tiang malik mondok deriki Link dengan toa Niki na piling si Abdul Qadir Jailani Bapak Bapak Ilmu si Ara le anak dengone Dengar denu, wahya telang Kani deket toa nampuk wahya telang dan sepuluh tahun nuntut, ampun, ini gintulak. Saya nggak apa, karena sudah rusak oleh keikhlasan orang tuanya. Kalau dulu Anda bawa Anda Anda mondok, ndak ada tedeng aling-aling, serahkan de kumbe-kumbe iya. Begitu sekarang sudah tahu dia pinter, sudah mau bawa balik, wah ndek nebau. Wah tercabut si sudah Allah Subhanahu wa taala ilmu le dadan anak de da, dan de ini ingin tulak walaupun berpuluh-puluh tahun karena rusak oleh keikhlasan orang tua kehati hati-hati bapak-bapak ibu-ibu dendek sekedik-kedik protes pesantren sekedik-kedik protes pesantren anak suruh nyapu keberatan anak suruh ngepel keberatan